Hey, what's up guys, selamat lagi di channel Goblin TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang shader PPS SPP. Pertama-tama kita perlu menggunakan aplikasi CA Archiver, kita masuk dulu. Setelah masuk ke aplikasi CA Archiver, kita cari di mana kita menyimpan shader yang sudah kita download. Ya, bagi kalian yang belum mempunyai shadernya, silahkan download di bawah link deskripsi ini ya. Ya, inilah shadernya, shader B Goblin TV. Pertama kita tekap, lihat sini ada banyak sekali jenis shadernya, tinggal kalian nanti tinggal pilih saja. Pertama-tama kita tekap tulisan shader, klik lagi tulisan salin, kita cari folder PPSPP ya, PSP, kita pastikan di sini. Oke, setelah selesai kita lihat dulu prosesnya sudah berhasil. Setelah itu kita keluar, masuk ke PSP game. Saya akan mencoba bagian Joblox P3, tinggal kita tekan setting. Kita tekan tulisan post for fixing shader, tinggal kita pilih shader mana yang kita mau. Di sini ada banyak sekali, ada HD1, HD2, HD3 dan shader mode angga HD Light, Next Look Android. Saya coba ya, ini kita coba lagi yang lain. Kita coba lagi pada HD2. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Goblin TV, karena satu subscribe dari kalian sangat berguna bagi channel saya. Sekian dan terima kasih.